cinta memang seperti misteri. Banyak yang mengatakan bahwa cinta itu buta. Ya, bagi beberapa orang yang jatuh cinta, ia tak akan mementingkan kekurangan apapun dari seseorang yang dicintainya. 7 artis berikut mungkin merupakan satu dari kesekian wanita beruntung yang berhasil dipersunting oleh anak pejabat dan dapat menjadi mantu dari pejabat terkenal. Tapi sebelumnya, alangkah indahnya jika kalian klik subscribe dan like-nya ya guys. Anissa Pohan. Anissa Larasati Pohan atau kerap disapa Anissa Pohan, resmi dipersunting oleh Agus Harimurti Yudhoyono, seorang perwira angkatan darat yang merupakan anak sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2005 di Istana Bogor. Mereka telah dikaruniai seorang putri bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Enam, Kadek Devi. Tepat pada tanggal 1 September 2015 lalu, Kadek Devi resmi dipersunting oleh kekasihnya, Dewa Yoga. Keduanya menggelar prosesi pernikahan di Bali. Dewa Yoga, anak dari Kapolda Sulawesi. Dewa Yoga juga menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kediri, Jawa Timur. 5. Nia Ramadhani. Prianti Nur Ramadhani atau lebih dikenal sebagai Nia Ramadhani menikah di usia 20 dengan Ardian Syah Bakri, yang merupakan komisaris utama sebuah stasiun televisi yang juga merupakan putra dari Abu Rizal Bakri, seorang konglomerat dan juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada 1 April 2010. Kini mereka telah dikaruniai 3 orang anak, Mikhaila Salindra Bakri, Mainaka Zanati Bakri, dan Majika Zalardi Bakri. 4. Donna Harun. Donna Harun melepas masa lajangnya untuk kedua kalinya dengan Hendra Rahtomo, yang merupakan putra dari Rahmawati Soekarno Putri, yang merupakan putri Presiden Soekarno, dan juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia 2007-2009. Dari pernikahannya dengan Hendra, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Jihad Rahtomo Soekarno Putra atau lebih dikenal dengan JJ Soekarno. 3. Arumi Basin. Arumi dipersunting oleh Emil Dardak, anak dari Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum 2009-2014 pada 30 Agustus 2013. Keduanya dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Lakesia Aristia Dardak dan Alkenan Mahsyir Putro Dardak. Kini Emil Dardak sudah terpilih menjadi Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Arumi memfokuskan diri sebagai istri bupati sekaligus sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. 2. Lulu Tobing. Lulu Luciana Tobing atau lebih dikenal dengan nama Lulu Tobing menikah dengan cucu mantan Presiden Soeharto, anak dari Mbak Tutut yaitu Dani Bimo Hendro Utomo, pada tanggal 16 September 2006. 1. Mayang Sari. Setelah resmi bercerai dengan Dewa Bujana, Mayang Sari melepas status jandanya setelah dinikahi oleh Bambang Trihatmojo yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Presiden Soeharto. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Kirania Siti Hartina Trihatmojo.